Jihad yang kedua, dalam bentuk jihad yang kedua, bentuk jihad fizikal kita. Tadi kita cerita hati. Hati ni penting. Kalau hati kita tak jihad, dia tak boleh menyediakan tubuh kita untuk berjihad. Jihad kita yang kedua, jihad dalam bentuk tubuh kita, badan kita berjihad. Baik, jihad kita kata tadi untuk meninggikan kalimah Allah. Macam mana nak buat? Satu, kita boleh menulis. Kita boleh menulis. Kita gunakan tulisan kita untuk berjihad dengan pena. Hari ini di alam cyber, kita berjihad dengan pena. Gunakan pena kita untuk berjihad. Bila ada sesuatu yang menghina tentang Islam, kita boleh terangkan balik dengan yang baik, bahasa yang baik. Kita gunakan kemahiran kelebihan kita tersebut. Tapi guna dalam acuan Islam lah. Jangan kita guna dengan acuan yang lain. Kebatilan tak ditundukkan dengan kebatilan. Kawan tu duk maki, caci maki, kita berlawan maki dengan dia. Sama ya. Kawan tu nanti kata, kita serupa. Serupa lah. Kita bawa acuan Islam. Kita bawa dengan bahasa yang baik. Tengok. Salman radhiyallahu anhu satu hari. Orang kafir ni, tujuan dia nak pelekeh, nak peleceh. Depa tanya kepada Salman radhiyallahu anhu. Dengar kata, Nabi hangpa ni ajak hangpa semua perkara ni. Sampai, bahasa kita lah, sampai nak berak pun ajak. Macam mana nak basuh putih lah, dengar kata. Kalau nak tanya soalan kat kita kan, dia ni betul kan? Apa dia keluar kan? Tapi apa Salman radhiyallahu anhu jawab? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia jawab dengan sempurna. Dia kata betul. Kana yu'allimuna, Nabi mengajarkan kami, hatta al-khira'ata, sampai nak buang ayat besar. Macam mana pun Nabi ajak kepada kami. Dengan bangga. Dengan bangga. Dia tahu orang kafir ni Yahudi, orang kafir Quraisy ni bukan nak tahu, tanya bukan tanya soalan. Tu soalan camdek, kita ada bahasa Penang kan, nak peli, nak pelekeh. Tapi dia terangkan dengan akhlak yang baik. Yang tu bukan mudah lah, tapi kena latih. Sebab tu nak jihad dengan luar ni, dia perlu jihad dalam dulu. Kita pandang orang dengan kasih sayang. Pandang orang, dia pasipa dia duk buat lagu ni, dia tak tahu. Fa innahum qauman la ya'lamun. Nabi merekodkan perkataan Isa alaihi salam bila di kota Taif. Depa buat kat Nabi macam tu punya teruk. Nabi kata, "Ampun, maafkanlah mereka depa ya Allah. Fa innahum qauman la ya'lamun." Depa tak tahu ya Allah, bukan sengaja depa sakiti aku macam ni. Depa tak tahu. Ini uslub pemikiran yang kena ada bila kita nak berjihad dalam medan dakwah, nak sampaikan kebenaran. Pasipa dia duduk cakap lagu ni, dia tak tahu. Orang gila duduk riau kat kita kat tepi jalan. Bodoh lah, bengong lah, kita beria dia balik. Bodoh lah, bengong. Orang kata apa ni? Yang mana satu gila ni? Kan? Kawan tu gila. Yang dia pergi bergaduh dengan orang gila tu siapa? Orang gila lah bergaduh dengan orang gila. Kita layan dia buat apa? Kesian kat dia. Dia bukan siuman. Tenang. Dalam medan bahas, medan dakwah, kekuatan kita adalah kekuatan emosi. Kita mampu mengawal marah. Bila kita marah, akal kita tak berfungsi. Kita bercakap dengan emosi. Kita tengok apa Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsah 'indal ghadab." Nabi kata bukan orang yang hebat tu orang yang boleh bagi jatuh orang lain. Tapi orang yang hebat tu orang yang boleh mengawal kemarahan dia ketika dia marah. Yang meliku nafsah, boleh mempermiliki emosi dia, nafsu dia. Andal ghadab, ketika dia marah, dia boleh senyum. Critical me gila ni. Dia tengah duk marah, dia senyum. Kan? Ada orang senyum kat tengah marah. Sajalah cari pasal. Kan? Yang tu lain juga kan? Tak, yang dia senyum betul. Ada orang dia marah, dia lagi gelak, lagi kuat. Yang tu lain. Tak, dia boleh senyum. Boleh kawal. Macam mana dia boleh kawal? Sebab
persepsi dia tu. Dia pandang kawan tu dengan pandangan yang lain. Dia kata dalam hati dia kesian kat dia. Dia tak tahu. Ataupun dia fikir yang kesian dia sakit. Pun boleh jadi juga. Jadi dia tak marah. Kan? Kita tengok orang gila dah maki-maki kita, kita kata kesian kat dia. Orang sakit kan? Kita tak marah. Jadi dalam menulis pena, dalam menegakkan agama, tegakkan dengan akhlak Islam. Kita jihad, ada yang boleh menggunakan pena, ada yang boleh gunakan mulut. Buat kuliah macam ni. Ataupun kita ada di satu tempat yang kita boleh sampaikan tentang Islam dengan cara yang betul, sampaikan dengan betul. Ada orang yang boleh sampaikan Islam dengan cara yang lain. Apa saja cara yang kita boleh, apa saja cara yang kita boleh, kita jihad. Menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah. Bukan kita duduk diam buat tak tahu lah. Nak buat apa habis? Nak suruh aku buat apa? Dah. Sekuang kena rasa benci bila Nabi dicaci. Rasa marah Nabi dicaci. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat. Ada orang boleh buat. Kita bantu support dia. Kita support dia. Untuk pertahankan agama. Apa yang kita boleh buat? Sekarang ada banyak situasi pada hari ini. Nabi sebut, walakin jihadun wa niyatun, yang baki kekal jihad. Apa yang kita sedang buat? Tuan-tuan tahu tak? Ahmadiyah. Ahmadiyah ni, dia ada dua. Satu tarikat Ahmadiyah, bukan yang tu. Ni kita dah cerita Ghulam Ahmad Qadiani. Qadiani kita dah panggil. Qadiani, Qadiani, Qadiani. Di Malaysia dan Indonesia, dia lebih dikenali sebagai dengan nama Ahmadiyah. Baru ni mereka menang. Mereka menang di court di masa di Negeri Sembilan. Masuk paper semua kan. Mereka menang bila disaman oleh Majlis Jabatan Agama Islam di sana. Akhirnya mereka menang. Mereka kata, mereka declare kata mereka ni bukan Islam. Dan mereka menang. Mereka menang. Tuan-tuan, mereka ni sebuah organisasi yang terancang. Kalau di belah Europe sana, mereka menterjemahkan Quran dengan mencampur adukkan pahaman akidah mereka kepada pelbagai bahasa dalam dunia ni. Apa bahasa yang ada dalam dunia ni, semua mereka terjemah. Mereka bina masjid-masjid batil ni. Dan mereka adalah satu organisasi yang tersusun. Mereka ada macam khalifah. Satu orang nak masuk Ahmadiyah kena baiat. Ni batil ni. Tetapi orang golongan mereka belanja duit habis-habisan untuk organisasi mereka. Tapi malangnya kita yang hak ni, benar ni, kadang-kadang satu organisasi Islam terpaksa minta sedekah kat orang untuk tegak nak buat kerja-kerja agama ni. Nak buat satu cetakan buku susah, nak sebarkan risalah susah, nak buat satu kelas agama susah. Kerana tak ada sokongan daripada umat Islam. Kerana kita tak ada rasa, apa aku nak buat? Aku tak boleh buat apa. Aku ada sikit duit menyumbang untuk agama. Hampa gerak, hampa gerak. Tak ada perasaan tu. Kita lebih hidup dengan amal agama, dengan ibadat yang tu kita faham. Ibadat, aku sembahyang, aku puasa, aku zakat, habis. Untuk jaga agama, sumbangan kepada agama ni, apa aku kena buat? Apa aku kena buat? Apa aku kena sumbang? Kurang. Termasuk madrasah-madrasah, kalau kita tengok dari perspektif madrasah-madrasah tahfiz. Saya bukan menyokong orang yang lebih kutip derma tak. Tapi kenapa mula kita kena tanya? Kadang nak ambil guru pun tak mampu. Setengah guru di madrasah tahfiz, gaji RM1,000 nak makan apa zaman ni? Kita kata kat ustaz, lillahi ta'ala lah ustaz. Kita kalau duduk tang tu. Kan? Saya pernah sekolah di sekolah Cina. Saya tengok nama penyumbang dari atas sampai ke bawah. Ada dinding yang tulis nama penyumbang dia. Tengoklah semua sekolah Cina. Salah satu sumber inspirasi saya bila saya mula buat madrasah dulu adalah saya pergi ke satu sekolah Cina di Balik Pulau. Ada 28 anak murid. Tapi sekolah dia komplit. Dengan padang dengan apa tempat main apa bola jaring tu, semua komplit. Dengan tukang kebun, semua komplit. Dan hampir tak ada satu madrasah boleh buat lagu tu. Kerana kita tak ada dana tawar-tawar tu.
ada 200 lebih madrasah di negara di Sri Lanka. Semua orang Islam menyumbang. Mereka tak boleh pergi. Mereka fikir apa yang nak menyumbang. Ni satu sudut saya bawa. Bukan nak kata suruh ni. Kita kena fikir apa yang kita buat untuk agama hari ni. Menyumbang. Oh, ada kelemahan tu. Kita cuba perbaiki. Ada kelemahan yang perlu kita perbaiki. Kita tak nafi. Tapi apa sumbangan kita untuk menegakkan agama Allah. Itu satu sudut. Ada sudut yang lain banyak lagi. Di masjid, di surau kita. Ada program nak buat kadang setengah tempat. Susah nak buat. Masalah dana. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh sumbang? Mai kita sama-sama fikir. Mai sama-sama kita gotong royong. Nabi kata masih kekal yang ada jihadun. Ini semua jihad. Pada hari ini nak meninggikan agama Allah. Macam mana lagi? Jihadun menyampaikan agama. Satu jihad. Korban untuk nafsu kita jumpa orang kita di luar. Berapa ramai bilangan ada kat luar tu. Yang tu pun kita tak mampu pada hari ni nak jihad, nak pergi angkat pedang apa. Jiran sebelah kita 10 tahun dah kita duduk keluar pergi sembahyang, dia pun duduk keluar pergi kerja. Kita nak ucap 3 patah pun jom man pergi masjid pun kita tak boleh jihad lagi. Sahaja saya pasal Ustaz, lagi dia cakap 2-3 patah lagi. Yang tu pun kita tak boleh lagi. Kadang orang kita ni dia lebih memilih jalan selamat duduk dalam masjid mengumpat. Dah tua tak mau main masjid, duduk pakai seluar pendek, duduk pergi jogging lagi. Daripada nak pergi jumpa kawan tu dengan penuh kasih sayang. Saya nasihatkan satu masjid. Ni kisah benar. Di satu masjid saya cerita. Satu hari saya buat kuliah di sebelah seberang sana. Masjid tu biasanya orang taklah berapa ramai. Hari tu saya tengok punya ramai orang. Saya pun ingat hari ni kot adalah siapa-siapa arwah meninggal kot, dia pun main buat tahlil ke apa ke. Tak tahu lepas-lepas mayang saya salam dengan Bilal, dia tanya, hari ni ada apa tahlil? Tak ada tahlil pun. Lepas mayang habis tahlil apa pun tak ada. Eh, ramai orang lain macam. Dia kata, dak Ustaz. Ustaz bagitahu orang tu, kami cuba buat dah. Praktik. Tu yang berjaya. Apa yang saya bagitahu? Satu hari saya cerita lebih kurang macam ni dalam kuliah. Saya kata kita tak pergi panggil orang, tak pergi ajak orang, tak tegur orang, tak buat apa-apa berusaha untuk mereka sampai. Kemudian kita duduk dan kita kata dalam masjid, alah lepas mayang ni kadang-kadang dia berkata, Ustaz kata banyak sikit kan, bagi dengar sikit. Tak edgy, kita tak buat apa-apa pun. Kemudian mereka AJK masjid ni, imam, tok siak, dengan berapa orang AJK masjid, mereka buat safar ziarah macam jemaah tabligh dok buat, pergi ke rumah-rumah kan, pergi jumpa orang ramai, bagi tahu kami yang ni tok imam, ni tok Bilal, ni penjaga kubur. Contohlah, dia tak sebutlah jaga kubur. Esok ni kalau nak buat apa-apa program sajalah nak perkenal, depa pun kata cara ni tak tahu nak cakap apa. Saja perkenal ya, kata ziarah lah kan, supaya kenal lah kita orang di kawasan ni, kenal yang ni imam kita mai ziarah, apa khabar, sihat. Yang tu saja dia kata. Ada orang yang tegar-tegar ni, tegar tak main masjid. Percaya Ustaz, dia kata lepas tu ramai kalut, ramai duk main masjid. Kami pun pujuk lah, jom lah kita ni nanti main lah kita imarahkan masjid kita. Kita pun ada banyak program, sebut sikit program 2-3. Tak percaya, dia kata Ustaz, ramai main. Tu yang ramai ni. Tapi senang lah sebut ni, memang senang lah nak melangkah pergi kan, ketang ni kan. Tak pasal aku nak pergi panggung kan. Kalau yang pernah dengan jemaah tabligh tahu lah, kadang dalam rumah, Assalamualaikum, ada orang? Dalam rumah jawab, tak ada orang rumah. Apa jin ke jawab? Tak ada masa kalau bukan kerana Allah nak pergi tebai muka lagu tu. Tak ada masa lah. Kalau bukan kerana Allah, tak pergi lah. Kan? Duk pasal, duk di rumah elok kan? Kan? Nak tebai kerana Allah, pergi. Banyak hari kita boleh buat. Oh, saya tak boleh lagu tu. Orang yang kita kenal, 3-4 orang. Jihad fil Islam. Ni satu tajuk yang sangat besar. Tapi masa pun dah habis. Kan? Ni satu tajuk yang sangat besar. Ini saya cuba buka channel sikit-sikit. Satu, sumbangan kita dalam bidang penulisan. Bila orang pelekehkan Islam, hinakan Islam, apa yang kita nak buat? Pertahankan. Kedua, i'la, kita meninggikan Islam. Ketiga, menyebarkan Islam. Ini semua satu bahagian daripada jihad di dalam Islam.
Ini kita baru sudut kita yang kita sentuh, sudut ilmu. Kita baru sentuh sudut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini bimbang. Bimbang sangat kita kan, apa nak jadi kat generasi kita, anak kita. Kerana da'iyah batil ni datang ke mana-mana. Di mana-mana hari ni. Dengan syiah dia di pusat pengajian tinggi. IPTS, IPTA, muatah hari ni tersebar. Dengan Qadiani dia. Dengan gerakan-gerakan yang lain lagi. Missionary, Christian, Evangelist dan sebagainya. Kita risau dan bimbang. Tak, kita yang sayang agama kita buat apa? Mereka sedang bergerak aktif menyebarkan agama dan fahaman mereka. Kita buat apa? Saya kerja balik pun kira apa nak buat apa Ustaz? Nampak? Kita punya perkataan mencerminkan kita ni hanya mentingkan diri kita tanpa kita sedar. Hari Sabtu Ahad nak tengok anak bini lagi, barulah nak nampak muka. Nak rehat Ustaz, nampak? Kita tak benar-benar menjiwai kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama, Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh kenapa? Kerana Islam. Bilal radhiyallahu anhu disakiti kenapa? Kerana Islam. Semua sahabat Nabi cerita bab hijrah tadi disakiti kenapa? Kerana Islam. Pertahankan Islam, sebarkan Islam. Semangat yang sama perlu ada pada kita. Sebelum saya sedari bahawa diri saya nama Fulan bin Fulan, saya perlu memahami saya adalah seorang Muslim. Saya seorang doktor. Sebelum tu dok, saya seorang Muslim. Saya seorang doktor Muslim. Apa saja profession kita nombor dua. Nombor satu saya Muslim. Agama ni agama saya. Saya kena pertahankan dan saya kena sebarkan. Islam didatangkan untuk rahmatan lil alamin. Macam mana nak jadi rahmat untuk sekalian alam kalau kita duduk diam? Kita sebarkan kebenaran, batil akan tunduk. Kita tak sebar, batil datang serang. Kita kena sebarkan kebenaran ni. Apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya lah ni nak jalan tak larat Ustaz. Kan? Ada tadi saya tunjuk semua tu cara-cara yang kita boleh buat. Gunakan perkataan kita sikit yang kita jumpa ada budak muda, kita nak mai kita tengok kat situ sikit. Beranikan mulut kita sikit, pegang belakang badan dia dengan kasih sayang. Jom kita masuk masjid. Alah, mebar tak nak hidayat dah Ustaz. Siapa kata hidayat bukan dalam tangan kita? Wahsy yang bunuh Saidina Hamzah, Allah bagi hidayat. Dan Allah bagitahu kepada Nabi dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu tak dapat bagi hidayat siapa yang kamu nak, tapi Allah yang bagi hidayat pada siapa yang Allah nak, pada jalan yang lurus. Hidayat bukan dalam kerja kita. Bagi hidayat kerja Allah. Kerja kita jaga agama, sebarkan agama. Walakin jihadun wa niyyatun. Hari ni bab jihad yang kita sempat sentuh dan kita akan sambung lagi insya-Allah. Wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru, insya-Allah pada bahasa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, insya-Allah.